Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya ya. Saya akan bawa Anda jalan pada malam hari. Saya telah melewati jembatan Soekarno. Tadi itu yang Anda lihat adalah jembatan Soekarno. Dan saya membawa Anda ya akan melewati kawasan New Bandar, Manado, Pasar 45, Manado. Bagaimana suasana malam di New Bandar, Pasar 45, Manado? Dan terus tentunya sampai dengan kawasan Kanaka, Kota Manado. Nah, ini suasana malam teman-teman di Jalan Pier Tendean. Ya, ini masih Jalan Pier Tendean. Nah, di sebelah kanan kita itu Marina Plaza, ya teman-teman. Oke. Nah, di sebelah kiri kita ini teman-teman ya. Ini belakang daripada Jumbo, ya, Mall Jumbo. Di belakang ya teman-teman, ini Mall Jumbo. Oh, Anda bisa lihat ya. Nah, kemudian sebelah kiri kita itu adalah Polres ya, Kota Manado. Nah, ini masih di Jalan Pier Tendean teman-teman ya. Sebelah kanan ini adalah kawasan Marina Plaza ya. Dan nantinya di sini kita tidak bisa lurus ke depan karena dari sana itu searah dan kita belok kiri ya. Kita belok kiri dari sini. Dan tujuan kita adalah New Bandar. New Bandar atau Pasar 45 Kota Manado. Dan kita melihat suasana malam di kawasan itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah di zero point ini, kita belok kiri ya. Kalau belok kanan kita ke Jalan Samratulangi dan kita belok kiri teman-teman menuju ke kawasan New Bandar, Pasar 45. Nah, ini teman-teman sudah masuk kawasan Pasar 45 ya. Ini dia kawasan Pasar 45 teman-teman. Di sebelah kiri ini banyak jualan-jualan apa ya? Kebutuhan-kebutuhan ya terkait dengan sepatu ya, sandal. Ini dia banyak sekali. Ya, ini dia Pasar 45 di waktu malam, teman-teman. Nah, demikian juga sebelah kanan ya, Anda bisa lihat ya. Banyak jualan-jualan juga ya. Jual topi, ya, tas ya. Ikat pinggang, semuanya di sini, teman-teman. Ini juga sebelah kanan ya. Kita tidak perlu terus ke sana ya. Kita kalau ke sana langsung ke arah pelabuhan itu. Langsung ke pelabuhan, di situ ada Mall Jumbo ya. Jumbo Supermarket, tidak perlu ke sana, kita belok kanan di sini teman-teman. Nah, kita telah memasuki kawasan Taman Kesatuan Bangsa di kawasan Pasar 45 atau New Bandar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia Taman Kesatuan Bangsa. Iya. Saya mungkin akan memperlihatkan lebih dekat buat Anda ya. Nah, ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Nah. Ini dia Taman Kesatuan Bangsa, teman-teman, ya. Ya, dihiasi ya, warna-warni ya. Sekarang udah mau tembaru Cina ya.
ya China's New Year, jadi udah mulai ada hiasan-hiasan di sini. Ya China's New Year. Ini dia teman-teman, Taman Kesatuan Bangsa di kawasan New Beta Manado. Di waktu malam. Oh keren teman-teman ya, ini teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, Taman Kesatuan Bangsa. Inilah kawasan New Bandar kita ya. Ya, ini dia teman-teman. New Bandar. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, pada siang hari di sini ya sampai sore hari sangat padat, teman-teman. Toko-toko ini pasti terbuka semua, buka semua, jadi sangat padat. Nah, ini toko-tokonya teman-teman sudah tutup malam hari ya. Dia memang buka sampai jam 7 malam saja teman-teman, jam 6 sore ya. Ini masih di kawasan Pasar 45 teman-teman ya. Dan setelah ini kita akan lewat ya. Kita akan masuk ke kawasan Kanaka, Kota Manado. Nah, Anda kalau tahu di mana Kampung Cina? Ya. Kampung Cina itu dia. Ya, Kampung Cina. Ya, orang Manado bilang Kampung Cina. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita akan memasuki kawasan Kanaka. Ya, Kanaka yang terkenal dengan makanannya. Ya, Anda tahu lobak. Ya, lobak Kanaka. Nah, disitulah tempatnya. Di sini tempatnya. Lobak Kanaka, terkenal dengan lobak Kanaka. Inilah kawasan Kanaka, teman-teman. Wah, ini sudah menyambut tahun baru Cina ya. Dia, teman-teman. Wah, keren, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita berada di kawasan Kanaka. Ya, di seputar Kota Manado pada malam hari ini. Saya update buat Anda New Bandar dan Kanaka. Nah, ini dia teman-teman ya. Dan setelah ini kita akan akhiri video kita.